Satu jarah lagi, Abu Ayyub Al-Ansari. Nah ni sejarah Nabi sore lagi. Sahabat Nabi ni Abu Ayyub Al-Ansari ni kenal molatlah orang kaya duduk di Madinah. Abu Ayyub Al-Ansari ni orang kaya. Kaya sungguhlah duduk Madinah. Pada masa Nabi hijrah ke Madinah mula-mula ni, Abu Ayyub Al-Ansari ni lah, ia ada umur 28. Umur dia 28. Umur orang lain selapis belakang. Umur dia 28. Ya orang kaya ke okay? Biasalah orang kaya ni nak buat gapo pun boleh buat belakang lah. Tapi ya kaya-kaya pun ya duduk dalam kebajikan. Nah, segapo saja yang boleh tolong agama, dia nak tolong. Maka Abu Ayyub Al-Ansari saat ni tahu kata Nabi nak hijrah mari di Madinah. Dia doa dengan Tuhan, ya Allah, ya Tuhan kami, bagikanlah Nabi saat ni mari duduk mah kami, ya Allah. Masa Nabi hijrah mari Madinah, sahabat Nabi duduk tunggu tengok Nabi. Ya Allah, bagikanlah Nabi tu mari duduk mah kami, ya Allah. Mah kami ni luar, mah kami ada dua lapis, ya Allah. Mu bagikanlah pensuruhmu, ya Allah, mari duduk mah kami. Semua tarah dia nak buat rumah dia di Madinah ini, ya Allah. Tu Abu Ayyub Al-Ansari ya doa dengan Nabi, dengan Tuhan. Nah, jadi di musim sejuk. Nah, bawa Nabi sampai di Madinah, Nabi lepaslah unta Nabi jalan. Nah, gi buti di Masjid Madinah. Nabi buat Masjid Madinah tu. Unta Nabi buti situ, unta Nabi buti di tanah anak yatim. Maka Nabi pun Abu Bakar wi duit pada Nabi bayar harga tanah anak yatim dua beradik tu. Nabi bina Masjid Nabawi. Tapi bawa Nabi, unta Nabi gi buti betul le molek dapat rumah Ayyub Al-Ansari. Abu apa ni? Abu Ayyub Al-Ansari. Bermolek betul di depan rumah dia, tepi Masjid Nabawi. Maka syur lah, ya Rasulullah, aku doa lama kena, ya Rasulullah. Aku tahu ketemu nama hari Madinah ni, aku doa setiap malam supaya mu boleh duduk rumahku, ya Rasulullah. Aku syur lah, ya Rasulullah, mu duduk lah rumahku sama taro nak diri rumah kamu, ya Rasulullah. Maka Nabi pun terima ayuhai Abu Ayyub Al-Ansari. Duk Nabi duduk rumah dia. Satu ketika tu rumah dia ni musim sejuk. Di musim sejuk, ya syur, ya Rasulullah, mu tidur atas. Tapi Rasulullah ku duduk bawah ni, rumah dua lapis ni, mu nak tidur atas lah, ya Rasulullah, ku nak tidur bawah sendiri. Nabi berkata, tak apalah Abu Ayyub, nah, aku duduk bawah lah, mu duduk atas lah. Nah, kerana mu ni tua umur, nah, aku pun gitulah, aku nak duduk bawah pun gitulah, mu duduk atas lah, aku duduk bawah. Di musim sejuk dia kok, sejuk Saudi ni, Allah, sejuk sungguh. Saya baru klik ni duduk batuk tak hingga lagi. Pergi umrah bulan 12 awal ni, musim sejuk, lapis zawiyah, lapis onsa sejuk. Buat tidur malam saat ni, Abu Ayyub dengan isteri dia tu dia tepuh dengan apa ni, dia panggil kirbah. Kirbah ni dia kulit kambing, eh, belulai kambing, kambing sekor tu orang Arab dulu. Dia ambil, dia jemur, dia jemur kering, dia lapuh, dia jemur kering siap, dia pelaga kulit kambing, dia jahit-jahit buat buah air. Sana di dinding kan, tu kerbah yang panggil. Orang Arab panggil kerbah. Maka tidur malam dia mesti sejuk. Silak dia pergi tepuh air di kerbah balik, tepuh air tak bilik. Mesti sejuk dia kat Madinah, sejuk sungguh lah. Nah, seolah kata sejuk, sejuk siapa tulis sejuk Madinah. Dia pergi tepuh kerbah saat ni tu, kerbah balik. Selalu dia ambil kain selimut dia, sapu air tak sewi titik atas Nabi duduk tidur bawah tu. Nah, Abu Ayyub Al-Ansari ni sapu air, sapu-sapu habis basuh selah kain selimut dia. Musim sejuk, tidur atas, Nabi duduk bawah, takut air titik tanah Nabi. Dia sapu habis air, dia tidur ketar lega tidur selimut dengan kain selimut basuh tu lah. Musim sejuk, Allah, ketar dia. Siapa waktu subuh dia turun lagi, turun lagi. Nabi tanya, bapa Ayyubmu, bapa apa Ayyubmu ketar gitu lalu tidur? Dok, ya Rasulullah, aku sayang ke engkau, ya Rasulullah. Abu Ayyub kata, aku sayang kepadamu, Rasulullah. Semalam aku tidur malam ni, kaki ku getepuh dengan kerbah air minum aku duduk di kaki tu. Tupuh air satu kerbah. Satu kerbah ni banyak liter jugalah. Aku sapuh dengan kain selimut aku ni, sapuh-sapuh kain selimut aku supaya tak sewi air ni titik. Mu duduk tidur bawah, ya Rasulullah, aku sayang ke engkau, ya Rasulullah. Ketak lega dia bangun subuh saat ni, Allah. Maka Nabi pun senyum, kalau gitu tak apalah Abu Ayyub, mu turun tidur bawah, aku tidur atas. Tak apa Nabi, atau kesian sangat kamu, mu sejuk gini, sejuk sangat mu ni. Nabi tukar, Nabi naik tidur atas, dia turun tidur bawah pula. Nabi tukar, siapa duk, siapa lama, siapa mesti panah pula. Siapa mesti panah, mesti sejuk lepas lagi, mari mesti panah.
Musim panas tidur bawah tadi orang. Nabi tidur atas. Tiba-tiba Nabi duduk tidur saat ni. Peluh Nabi titik tak pada dahi dia. Maka Abu Ayyub pun pergi dahi dia. Tengok tak peluh Rasulullah. Dia tiup peluh Nabi Allah. Bahawa sedaknya peluh Nabi Muhammad SAW. Bahawa sedaknya peluh Rasulullah. Ya tu. Abu Ayyub sana. Memelah peluh Nabi tu. Bahawa sedak peluh Nabi lebih pada minyak bahawa kasturi lagi. Lalulah Abu Ayyub pun peluh Nabi titik sana. Dia kangen mulut. Kangen mulut Nabi peluh titik lah mulut dia. Peluh Nabi titik lah mulut dia. Dia kangen. Siapa-siapa yang nerah dengan kangen mulut gitulah. Nabi turun subuh. Ayyub apa mulut kangen mulut gitu lalu. Dak Rasulullah semalam ni aku peluh mu titik. Datang dahi ku aku sium bahawa sedak ya peluh Rasulullah. Aku sayang kepadamu Rasulullah. Aku ngangu Rasulullah supaya peluh mu masuk dalam mulutku, peluh mu masuk dalam perutku ya Rasulullah. Nabi kata gapo tahu dak? Wahai Abu Ayyub Al-Ansari, peluh ku titik yang masuk dalam mulutmu yang masuk dalam perutmu tu semua anggota kamu tu harap pinaka wahai Abu Ayyub. Allah masya-Allah Abu Ayyub kata.